Saat ini Kidul Official sedang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kali ini kita akan mengunjungi makam panjang dari era Majapahit serta murid dari Sunan Bejagung. Ya, siapa lagi kalau bukan Patih Barat Ketigo? Siapakah beliau dan bagaimana pula tempatnya? Simak video berikut ini. Kabupaten Tuban dikenal dengan sebutan Kota Bumi Wali karena terdapat banyak makam wali. Selain Sunan Bonang, Asmarakondi, dan Sunan Bejagung, terdapat juga makam wali lain yakni makam Patih Barat Ketigo yang berlokasi di Taragan, Desa Perunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Patih Barat Ketigo. Begitulah masyarakat Tuban dan sekitarnya menyebut sang patih Sakti Mandraguna yang sangat tersohor di Kerajaan Majapahit kala itu. Terkenal dengan Patih Barat Ketigo karena sang patih memiliki ilmu Barat Ketigo, yakni sebuah ilmu kesaktian yang mampu terbang atau mendatangkan angin kencang seperti musim kemarau. Dalam bahasa Jawa yang berarti barat adalah angin, dan Ketigo yang artinya musim kemarau. Sebuah makam yang memiliki panjang sekitar 6 meter ini memiliki cerita beberapa versi. Versi yang pertama, Patih Barat Ketigo merupakan patih dari Majapahit yang diperintahkan raja untuk menjemput putra mahkota yang bernama Raden Kusumohadi atau Mbah Pengulu yang sedang berguru kepada Sunan Bejagung. Akan tetapi, Raden Kusumohadi tidak ingin kembali ke kerajaan karena masih ingin menimba ilmu kepada Sunan Bejagung, sehingga Kusumohadi meminta perlindungan dari Sunan Bejagung untuk dibuatkan pagar gaib agar Patih Barat Ketigo tidak bisa masuk. Dikarenakan penasaran terhadap sosok Guru Kusumohadi, Patih Barat Ketigo hendak mengetes ilmu dari Sunan Bejagung dengan cara mengaduk-aduk lautan untuk mencari ikan dodok. Setelahnya, ia ditemui oleh Sunan Bejagung dan patih tersebut dibuatkan daun lontar yang ditekuk kemudian diisi air dan daun waru yang kemudian berubah menjadi ikan dodok. Dari kejadian tersebut, akhirnya Patih Barat Ketigo ikut nyantri kepada Sunan Bejagung. Namun cerita tersebut tidak ada bukti otentiknya.
Wallahu alam, kebenaran hanya milik Allah. Akan tetapi, sampai saat ini, cerita tersebut juga masih diuri-uri oleh masyarakat setempat. Bahkan ketika hajatan, warga Perunggahan Wetan selalu ada ikan dodok. Banyak pula yang menyebut Patih Barat ketiga adalah Patih Gajah Mada. Versi berikutnya, menurut para kiai terdahulu, Patih Barat ketiga merupakan wali abdal. Beliau merupakan salah satu wali yang tidak mau menampakkan siapa dirinya. Sementara itu, versi lainnya, menurut ulama ahli silsilah makam wali sekaligus pendiri pondok pesantren di Kabupaten Tuban, menjelaskan bahwa Patih Barat ketiga ialah Pangeran Kusumadipa yang merupakan santri dari Sunan Bejagung Kidul, dan Patih Barat ketiga bukanlah Patih Gajah Mada, karena Patih Barat ketiga ada di era Prabu Kertobumi, yakni di tahun 1468 sampai dengan tahun 1478. Sementara, era Patih Gajah Mada ada di masa Majapahit dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Saat Majapahit hampir mengalami kemunduran di tahun 1331. Makam Patih Barat ketiga atau yang juga dikenal dengan sebutan Mbah Panjang tersebut terus dibangun oleh pemerintah desa Perunggahan Wetan sebagai bentuk menghormati atau uri-uri leluhur, juga diharapkan mampu diangkat sebagai objek wisata religi dan sejarah yang ada di Kabupaten Tuban seperti Sunan Bonang ataupun Sunan Bejagung. Itulah tadi makam dari Patih Barat ketiga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.